banyak orang-orang sekarang ini kayak gimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga baik-baik. Ini kita akan bahas masih tentang tips dan menggunakan internet ya. Dan kita akan bahas di CT scan. Langsung ya teman-teman, kita ke perlindungan. Lalu kita langsung tekan ya. Kita nggak perlu pakai sudok ya. Sekarang buka dulu metas supaya kembangannya 129 ya. 129 coba ping. Oke, udah. Sekarang kita aktifkan unmute. Ya, MST. Volume. Lalu Volume, lalu kita ini apa? Ini. Tapi pernah cap. tapi yang itu di luar gitu. Banyak sini dengan kanvas. Oke, dan sekarang coba kita buka bisa. Oke. Oke. Nah, kita yang ini kita pakai apa nih di sini? Ya, dulu. Ya, konflik. Kita pakai MS33 dan ini analog kita 132 ya, teman-teman. Oke. 132. Oke. Sekarang kita di sini. Kita tekan itu. Dan klik dua kali. IP. Ini tekan VCP. Kita klik. Nah, kita coba sekarang ke Nmap nih. Kita salah ini lalu ikan yang tadi lalu kita ingin ini kita awaskannya buat depan pollution kita lihat tadi human. Oke, di sini port depan tuh open stack-nya ya. Coba kita lihat di ini. Nah, kalau kita lihat. Nah, ini source-nya dari 132. Ya. Destination-nya 129. Yang netes paling tebal mesin kita. Ini mesin yang karet kita di sini. Dan statusnya SYN. Lalu yang kedua, kita lihat. Dari 29, dari kita sesuai kabel ke 132 lagi ke apa ke karat ini statusnya sin X ya jadi dia merespon lalu dari karat ke ini ada X ya lalu setelah itu baru di sini res X
Nah, ini kalau dia merespon, nah, seperti ini, merespon open. Coba kalau kita ganti di sekarang, ya, berarti sekarang ini kita hentikan, ini pakai ini start lagi, ini continue dulu setting, lalu ini kita mulai lagi. Nah, sekarang kita mau cek yang 481 ya, teman-teman. Oke, ini portnya 81, statnya close. Beda sama yang ini ya, 480 open. Kita lihat di ininya. Nah, yang terjadi cuma ini. Dari 132, dari parent ke 129 ini, cuma ada sin. X-nya nggak ada. Lalu langsung dari itu ke dari apa dari metasekutabel dari mesin target ke ini ke error ini langsung freeze up langsung berhenti teman-teman karena ini statusnya close tidak diterima. Oke, itu untuk apa namanya sin TCP untuk TCP scan seperti itu. Jadi TCP scan itu tidak membutuhkan sudo apa namanya root ya teman-teman. Jadi langsung ketikkan aja yang map dan begitu teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.